Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, jumpa lagi bersama Mas Uday. Kali ini saya akan mereview raket training series. Raketnya seperti ini guys. Nanti lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, bisa dibantu subscribe, like, komen. Ini guys, sekarang akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Eka. Ya Mas, silahkan. Oke, jadi Yonex punya training raket. Ini sebenarnya jarang diketahui oleh orang biasa. Biasanya yang main itu player ya. Jadi ada dua raket, yang warna hijau dan warna biru. Nah, ini sebenarnya sama-sama training raket, cuman dia beda beratnya. Nah, kalau yang biru ini dia beratnya 110 gram. Itu namanya isometric TR1. Ini training racket. Ini 110 gram. Oke. Terus yang ini isometric TR0. Nah, kalau yang ini dia jauh lebih berat daripada yang biru. Nah, ini beratnya 150 gram. Nah, untuk informasi, raket biasanya rata-rata beratnya itu dari 70 gram sampai 80 gram. Nah, ini 30-40 gram, bahkan kalau yang ini 70 gram lebih berat pada raket biasa. Nah, kegunaan raket ini itu buat ngelatih otot lengan, tangan istilahnya, pergelangan. Jadi sebelum main, kalau mau pakai raket yang berat, buat tes pergelangan tangan. Buat smash lah, buat apa, self mungkin, ya. Karena raket ini lucunya itu mungkin bisa disebut sebagai barbel, barbelnya raket, ya, untuk latihan. Yes. Kalau dipakai main sih agak lambat, jadi nggak disarankan. Nggak rekomendasi training untuk main, ini hanya untuk melatih otot aja, guys. Kalau memang ngerasa pengen apa, ada tenaga ya udah silahkan 150 gram aja. Jadi setelah pakai ini, kalau pakai raket biasa itu swing speednya jadi lebih kencang. Jadi kegunaannya buat training. Itu berarti untuk beratnya dua kali berat raketnya? Kalau yang 150 gram dua kali berat. Ya. Kalau ini hampir dua kali berat raket biasa. Terus dia ini stiff. Jadi stiff. Okay, guys. Ya. Lentur guys. Dia keras nih. Justru. Ya. Terus dia apa, tungsten, dia bukan karbon. Yeah. Ya. Jadi berat. Jadi buat apa? Buat melatih pergelangan. Pergelangan sebenarnya. Untuk melatih smash. Ya, smash. Mungkin yang lebih tepatnya kan di sini mas, buat smash ya. Ini jarang-jarang orang mempunyai alat training seperti itu guys. Barbel lah, raket barbel. Raket barbel. Ini training series. Kali ini kita akan mencoba menembang raket trainingnya guys. Ini kita dari nol ya. Ini kita yang TR1. Ini yang TR1 sekitar 119 gram. Plastiknya macam-macam. Ya ya ini. Kalau tambah senar mungkin lebih berat lagi. Ini masih kosongan ya, belum ada towel, belum ada senar. Itu sekitar 119 gram. Sekarang yang. Kemudian kita akan menimbang yang TR0. Ini guys. Yang TR0 150 gram. Belum termasuk towel sama senar. Itu guys. Sekarang kita akan bandingkan dengan raket yang biasa. Ini coba berat. Berat. Ini yang 35 mas, yang lumayan berat. Ini sebenarnya yang 35. Sekitar 88 gram. Ya, 88 gram coba. Ini yang 35, 90 gram guys. Sama, ini dengan kosongan juga, tanpa towel dan tanpa senar. Jadi dia lebih berat sekitar 40-50 gram. Ya, sekitar segitu guys. Lumayan, 60 gram. Hampir satu setengah raket lah istilahnya. Terima kasih guys sudah menonton video ini.
buat kalian yang belum subscribe bisa subscribe. Ada informasi lagi guys, buat kalian yang ingin mendapatkan raket ini yang berada di Jepang bisa langsung ke showroom Yonex Jepang guys di daerah Simbashi. Buat kalian yang di Indonesia, coba cari di toko-toko terdekat kalau ada. Gitu guys. Sekian dari saya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.